Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala As-salisatu Anni nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kull man ma'ahu syai'un lahu qimatun wa miqdarun rafa'i ahu wa hafizahu. Kita masih bicara tentang perkataan Hatim Al-Asam, murid daripada Syaqiq Al-Balkhi, ngaji lama sama gurunya. Ya. Ngaji lama sama gurunya. 33 tahun. Tapi dibilang dapatnya cuma ya 8. Tapi 8 ini mutiara semua, gabungan daripada semua ringkasan. Ini yang ketiga. Ya. Dari 33 tahun ngaji dapatnya 8 doang. Tapi 8 juga ini ringkasan semua digabung itu. Ini yang ketiga. Anni nazartu ila hadzal khalqi, bahwasanya aku melihat, kata muridnya sama gurunya, ila hadzal khalqi, kepada ini makhluk, faraitu, lalu aku lihat, kulla, setiap man, orang, ma'ahu, bersamanya, syai'un, sesuatu, lahu qimatun, baginya ada harga. Wa miqdarun, dan ada nilai, ukuran nilai. Rafa'ahu wa hafizahu. Iya. Yang akan meninggikan dia, yang akan menjaga dia. Yang akan meninggikan dia dan akan menjaga dia. Tuh nilainya dan harganya. Suma nazartu, kemudian aku melihat ila kaulihillahi ta'ala azza wa jalla. Kemudian aku melihat kepada firman Allah azza wa jalla. Ma indakum yanfuzu wa ma indallah baqin. Apa-apa yang di sisi kamu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah kekal. Fakullama waqa'a, maka setiap kali jatuh ma'i bersamaku syai'un, oleh sesuatu, lahu qimatun, bagi sesuatu itu ada qimatun, ada nilainya, ada harganya. Wa miqdarun, ada nilainya. Wajhtu, maka aku hadapkan itu, harga itu, nilai itu, apa aja nih? Kita berbuat kan ada nilainya, ada harganya. Sholat ada nggak harganya? Ada. Nilai apalagi sholat paling utama, puasa, zikir, sedekah, semua itu ada harganya, ada nilainya. Wajah tuh aku hadapkan dia, ilallahi, kepada Allah. Supaya apa? Liyabqa indahu mahfuzan, supaya kekal dia di sisi Allah mahfuzan, terjaga. Nah, tadi kan rafa'ahu wa hafizahu. Itu sesuatu itu akan meninggikan dia, akan menjaga dia. Jadi kalau kita enggak hadapkan kepada Allah semua apa yang kita lakukan, itu kan semua yang kita lakukan ada harganya. Sholat, puasa, zikir, duduk di majlis taklim seperti ini, ngajar, ngaji. Itu punya nilai. Punya harga. Kalau kita enggak hadapkan kepada Allah, enggak serahkan kepada Allah, enggak lillahi ta'ala, maka enggak ada nilai. Tapi ketika kita hadapkan kepada Allah, maka ya, dia akan kekal selamanya. Kita akan bawa sampai nanti. Masya Allah.
Kita di rumah ngapain? Ya, buka toko, hadapkan kepada Allah. Ya Allah, aku buka toko ini karena Engkau, ya Allah. Aku punya kewajiban, ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau, ya Allah. Nanti bakal kita bawa tuh. Ya. Kita punya apa lagi? Kolam ikan, ya Allah, ini aku bikin kolam ikan. Aku hadapkan kepada Engkau, ya Allah. Aku buat ini karena Engkau, ya Allah. Aku ingin sedekahkan ini ikan buat orang-orang, buat santri-santri. Atau apalah gitu ya. Hadapkan semua kepada Allah. Baik yang sifatnya dunia ataupun sifatnya akhirat. Biar nanti kita bisa petik semua. Jangan kagak dihadapin. Jangan kita kagak engeh. Jangan sampai enggak engeh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Ar-Rabi'atu yang keempat. Kata Hatim Al-Asam. Inni nazartu ila adal khalqi, sesungguhnya aku melihat kepada makhluk ini. Faru'aitu, lalu aku lihat kulla wa'idin, aka setiap makhluk minum di antara mereka yarji'u kembali ilal mali, kepada harta. Wa ilal hasabi, kepada ya keturunan. Wa syarafi, dan kepada kemuliaan. Wa nasabi, sama ya keturunan. Fanazartu, lalu aku melihat fiha padanya. Fa'idhan iyalla syai'a, maka tiba-tiba dia enggak ada sesuatu. Maksudnya enggak ada nilai itu semua. Suma nazartu, kemudian aku melihat ilallah kila kaulillahi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Fa'alimtu, maka dengan sebab itu aku ketahui. Fit taqwa, ternyata di dalam takwa. Hatta akuna indallahi kariman, sehingga aku akan menjadi mulia di sisi Allah. Ya. Tadi kata beliau, aku melihat kepada makhluk, lalu aku lihat kepada setiap makhluk di antara mereka harta yang dibanggakan, pangkat, ya, kemuliaan, kedudukan. Yang dilihat itu. Duitnya banyak, bangga. Keturunannya mulia, bangga. Hasab, ada yang mengatakan hasab ini seperti pangkat lurah, gitu ya. Camat, kayak begitu. Ada yang mengatakan begitu penafsiran. Bangga dengan itu. Ternyata yang akan menjadikan kita mulia adalah takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Takwa. Takwa, takwa. Jadi yang paling mulia takwa, bukan yang lain-lain, bukan. Takwa. Yang paling mulia takwa. Bukan yang lain-lain. Ini Al-Quran yang mengatakan. Jangan pernah kita mengatakan majelis kita paling hebat. Jangan. Halaqah kita paling hebat. Jangan. Yang paling hebatnya mana? Yang paling takwa. Siapa? Siapa aja. Insya Allah selamat kamu. Sekalipun kamu hebat, zikirmu gak pernah berhenti sama detik, ya. Oh, zikir terus. Tapi kamu ngaku paling hebat. Nanti kamu turun lagi, udah di atas turun lagi. Berger. Emang hebat, tapi ngaku-ngaku paling hebat, menjelekkan orang. Hancur kamu. Jangan seperti itu. Kita hormat, menghormati, sama-sama menghormati. Sekalipun kita hebat, umpama gitu, rajin sholatnya, puasanya, masya Allah luar biasa,
Sholatnya masya Allah, tapi sembahyang lagi masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tapi jangan ngaku paling hebat. Di dalam Bidayatul Hidayah ada orang amalnya dahsyat. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak. Kelas khos dah ya, kelas khos hebat. Enggak ada ghibahnya, enggak ada. Lah kita tukang ghibah nih ya. Dikit-dikit ngomongin orang, dikit ngomongin orang. Gurunya masih jegedek nih. Mau masuk surga paling depan. Bigori hisab. Tapi jangan takut, Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Minta maaf sama Allah. Minta maaf kepada sesama kita. Allah Maha Pemaaf. Ini ada orang ibadahnya hebat. Sholatnya hebat. Puasanya hebat. Zikirnya hebat. Bahkan saking hebatnya dia terang benderang bagaikan sinar matahari menyinari dunia. Ketika matahari sudah datang, sinar matahari sudah datang, tidak ada yang gelap, tidak ada yang tidak tampak. Semuanya kelihatan betapa terangnya matahari. Amal orang itu seperti sinar matahari. Sampai-sampai malaikat penjaga langit pertama kaget. Wah, masya Allah. Ini orang ahli surga ini. Bahasa kita mah begitu. Hebat banget nih. Penjaga langit kedua begitu juga. Masya Allah. Hebat banget nih orang. Allahu Akbar. Pas ketika masuk langit ketiga. Ya, malaikat spesialis ngurusin sombong. Kata malaikat penjaga penjaga langit ketiga. Stop. Jangan dulu. Mengapa malaikat? Kenapa? Saya diutus sama Tuhan, sama Allah untuk ngurusin ya orang-orang yang sombong. Oh. Iya, memang ini orang bagus amal ibadahnya keren. Nyala. Wah, nyala kan hebat. Anak bocah sepatunya menyala, tik 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 tik, cakep enggak tuh? Cakep. Udah sepatu menyala, bajunya menyala sini. Allahu Akbar. Kenapa malaikat? Ya. Penjaga langit ketiga. Kenapa? Ini orang ngaku majelisnya lebih hebat daripada majelis yang lain. Enggak boleh naik. Wah, dipegangin. Oh, jadi apa maksudnya? Walaupun kita mulia, kita tinggi, kita hebat, penuh dengan ketawaduan. Banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju surga. Yang membedakan kita apa? Inna akramakum indallah atqakum. Itu. Mau paling tinggi, takwanya hebatin. Enggak yang lain-lain, enggak. Takwa, takwa, takwa. Fa'alimtu, maka aku tahulah fit taqwa, pada takwa itu, hatta aku na'indallahi kariman, sehingga aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Jadi kalau pengen mulia, takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawa'i, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Makanya jadi wali tidak dimonopoli oleh satu kelompok. Kelompok gua aja yang jadi wali. Inti bukan wali. Kalau inti mau jadi wali, masuk kelompok aneh dulu. Enggak begitu. Nanti begitu lagi. Yang jadi wali dari keluar dari serokatnya lain, enggak jadi wali. Sentil kamu, darah. Semua bisa jadi wali. Kenapa? Allah yang pilih. Jadi wali itu enggak bisa. Kita pesan enggak bisa. Allah yang angkat.
Bukan guru yang angkat, bukan manusia yang angkat, bukan. Allah yang angkat. Guru cuma anterin. Yuk, jalan, yuk. Pasukan, berangkat, berangkat. Guru makasih nunjuk begini, begini, begini. Nanti yang nentuin Allah. Wali begitu sifatnya, enggak bisa bukan kita. Dengan apa? Atqakum. Bertakwa kepada Allah. Berusaha bertakwa kepada Allah. Kita sering hormat kepada yang lain. InsyaAllah. Inilah. Yang beginilah insyaAllah pendirian yang benar. Siapa umpama menyangka dirinya paling hebatnya? La ilaha illallahnya paling hebat daripada yang lain? Itu enggak bisa seperti itu. Sesungguhnya dia paling di bawah. Al-Khamisatu yang kelima. Inni nazartu ilal khalqi, sesungguhnya aku melihat kepada makhluk. Wa umyat anu ba'duhum fi ba'din wa yal anu ba'duhum ba'dan. Wa aslu adza kullihi al-hasadu. Aku melihat kepada ini makhluk. Wa dan mereka itu yat anu mencela ba'duhum oleh sebagian mereka. Fibadin pada sebagian lainnya. Wayal anu. Dan mereka melaknat. Ba'dun oleh sebagian mereka. Ba'dun akan sebagian lainnya. Ini kan mencela. Saya yang hebat. Ya ma. Kau belum masuk ke golongan saya. Begini. Di bawah. Kecil. Ini jangan sampai kita begini. Sekalipun dia muter terus di Ka'bah. Muter terus, muter terus. Kalau belum masuk ke golongan saya. Masih begini. Jangan sampai kamu begitu. Jangan sampai begitu. Wa aslu hadza kullihi al-hasadu, ini semua dasarnya adalah hasad, iri. Iri. Kita jangan terlena dengan orang pengikutnya banyak. Jangan. Nah, kita angkat tangan kita kepada siapa? Orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Orang yang istiqomah di jalan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lurus. Walaupun muridnya enggak ada sedikit. Insyaallah selamat kita. Banyak ya, kalau banyak tapi habaan mansuran buat apa? Banyak tapi bodoh-bodoh, yang mendingan ya, satu tapi keker itu. Summa nazartu, kemudian aku melihat ila qaulillahi azza wa jalla, kepada firman Allah azza wa jalla, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kemudian kami bagikan di antara mereka kehidupan mereka pada kehidupan dunia. Fataraktul hasada, maka dengan sebab itu aku tinggalkan hasad. Jadi firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami telah bagi-bagikan di antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Udah dijatain semua sama Allah. Jangan iri-irian. Kita udah dijatain. Semuanya udah dijatain. Tenang aja. Kita mau bagaimanapun sampai ya apa? Mulut kita keluar apa gitu? Keluar busa. Tetap memang kita segini ya segini. Takdir Allah begitu. Jadi jangan kita apa? Mencela orang, menghina orang, merendahkan orang, meninggikan kita. Jangan. Saya kadang ngelus dada. Kalau ngeliat ada padahal ulama, kiai, kok sampai begitu? Saya ngelus dada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan sampai kita dalam golongannya. Jangan sampai. Fataraktul hasada, maka oleh karena itu aku tinggalkan hasad, iri sama orang. Wajtanabtul khalqa, dan aku jauhkan makhluk. Aku menjauh, enggak mau kumpul lagi. Maka dikatakan orang tasawuf kalau demen rame-rame itu belum jadi tasawuf. Tasawuf itu menyendiri. Ada yang mengatakan begitu.
Wa alimtu, dan aku mengetahui, annal qismata, bahwasanya bagian indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagian itu ada di sisi Allah, udah semua. Fataraktu adawatal khalqi anni, maka oleh karena itu aku tinggalkan permusuhan kepada makhluk daripada aku. Tinggalin permusuhan. Kadang kita bilangin pun orang kagak mau ngerti. Ya itulah yang namanya keyakinan. Sekalipun kita bawain kitab satu truk itu. Gak mau ngerti, udah. Gak usah dibilangin. Saya punya pengalaman pribadi, pengalaman rohani. Ya. Yang saya kadang gak berani menceritakan kepada orang. Kenapa? Karena saya enggak yakin bakal percaya orang itu. Saya enggak yakin. Kenapa? Ya kadang yang orang dekat aja enggak percaya, bagaimana orang jauh. Orang yang ngelihat keadaan saya aja enggak percaya, bagaimana yang enggak ngelihat? Bagaimana yang enggak ngelihat? Yang ngelihat saya aja enggak percaya, bagaimana yang ngelihat? Yang bagaimana yang enggak ngelihat? Begitu dahsyat kejadian itu. Jadi ya sudah, kita jalankan saja. Istafti walau istaftu, berfatwalah engkau sekalipun orang lain berfatwa. Teguh pendirian kita. Kalau bukan diri kita yang percaya, siapa lagi? Kalau bukan diri kita yang percaya, siapa lagi? Ya sudah, kalau enggak percaya, enggak apa-apa. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.